Yoku Jacqueline Wong Shoki mantan Oku Sapi Satu Estet Mugadulong Osimatan Diki Doma Masong Katobian Kado Tagayo Doma Matan. Selamat petang tuan-tuan dan puan-puan. Nama saya Jacqueline dan saya mewakili Sapi Satu Estet. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan hari selamat hari keamatan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Sebelum saya teruskan jawaban saya, izinkan saya untuk menghuraikan definisi pendidikan dan kemahiran. Pendidikan bermaksud sesebuah pelajaran yang diperolehi oleh seorang pelajar atau seorang murid. Manakala kemahiran adalah asas-asas atau teknik untuk membuat sesebuah kerja. Dan saya sangat bersetuju bahwa pendidikan dan kemahiran sangat-sangat penting untuk mencari sesebuah kerja. Karena dengan adanya pendidikan dan kemahiran, kita akan lebih senang untuk mendapat kerja. Jika kita pergi interview dengan sijil dan juga dengan kemahiran, company atau syarikat tersebut akan lebih yakin kepada kita karena kita mempunyai pendidikan dan juga kemahiran. Selain itu, kita juga akan lebih senang untuk mempelajari sesuatu yang baru dalam sektor tersebut. Dan juga semua universiti yang ada di Malaysia sekarang telah menyediakan pendidikan dalam teori selama 5 semester dan juga sekurang-kurangnya 1 latihan praktikal sebagai kemahiran asas untuk murid-murid supaya mereka lebih senang untuk dapat kerja di masa depan mereka. Allow me to speak in English. Yeah.